Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini kita nak belajar mengenai benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup tu apa? Benda hidup adalah benda yang boleh membiak, bergerak, membesar dan perlukan makanan. Okey, benda yang bukan hidup adalah benda yang tak bergerak atau tak bertindak balas dan dia tidak perlukan makanan, tiada rangsangan. Apa contoh benda hidup? Benda hidup ada tiga. Manusia macam kita semua. Kedua, haiwan macam kucing, kambing, lembu, itu benda hidup. Dan yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Macam pokok dekat luar, pokok bunga, pokok buah, itu adalah benda hidup. Benda bukan hidup pula adalah benda seperti rumah, kayu, batu, buku, pensel, objek-objek yang ada dekat sekeliling kita adalah benda bukan hidup. Benda bukan hidup tak boleh makan kan? Dia tak boleh bergerak sendiri, dia tak boleh membesar, dia akan tetap sama je, tak berubah. Dah contoh benda hidup dan benda bukan hidup. Lihat sekeliling kita, ada benda hidup dan ada benda bukan hidup. Haiwan, tumbuhan, manusia adalah benda hidup. Udara, air, tanah, rumah, buku, matahari adalah benda bukan hidup, benda yang tak berubah. Benda hidup bergantung juga kepada benda bukan hidup. Kita perlukan air, perlukan matahari untuk kita hidup. Ciri-ciri benda hidup. Benda hidup boleh membesar. Pokok yang kecil boleh jadi pokok besar. Baby yang kecil boleh jadi orang dewasa. Lihat, anak kuda boleh jadi besar macam ibu dia. Daripada biji benih boleh jadi pokok yang besar. Bayi yang kecil boleh membesar menjadi seorang lelaki yang dewasa. Biji apple boleh berubah menjadi pokok apple yang besar. Anak anjing boleh menjadi anjing yang besar. Ulat beluncas boleh berubah menjadi rama-rama. Jika kita luka, kulit akan tumbuh semula dan akan rawat luka kita. Benda bukan hidup tak boleh membesar. Dia sama sahaja. Benda hidup perlukan makanan dan minuman. Seperti haiwan, tumbuhan untuk kita membesar. Manusia pun sama, perlukan makanan yang berkhasiat. Lembu, rusa, kambing, kerbau akan makan rumput. Manakala harimau, singa, harimau bintang akan makan daging haiwan yang lain. Harimau kan ada gigi yang tajam, jadi dia makan daging. Burung pula dia akan makan serangga yang kecil. Tumbuhan pula adalah benda hidup yang boleh buat makanan dia sendiri. Ha. Melalui daunnya. Tumbuhan perlukan cahaya matahari dan air, juga perlukan tanah untuk membesar. Benda bukan hidup tak perlukan makanan. Benda hidup boleh bernafas. Manusia bernafas melalui hidung dan mulut. Haiwan dan tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan boleh menghasilkan oksigen.
Tumbuhan juga bernafas melalui daunnya yang dipanggil stoma. Manusia dan haiwan bernafas menggunakan organ yang berbeza. Seperti contoh, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Cacing bernafas menggunakan kulitnya. Dia bukan hidup, tidak bernafas. Benda hidup boleh bergerak. Macam kita semua boleh berlari, boleh merangkak. Benda bukan hidup tak bergerak dengan sendiri. Benda hidup bertindak balas pada sentuhan. Kita boleh menyentuh atau kita boleh merasa sesuatu. Jika kita sentuh pokok semalu, dia akan tutup. Kita pun boleh sentuh haiwan. Mata untuk melihat. Hidung untuk menghidu bau. Telinga untuk mendengar. Kulit untuk menyentuh atau merasa sesuatu. Benda bukan hidup tak boleh menyentuh atau bertindak balas pada sentuhan. Benda hidup boleh membiak. Membiak ni maksudnya dia boleh menghasilkan anak. Contohnya macam ayam, macam keluarga kita. Ini tumbuhan. Tumbuhan pun boleh membiak. Ayam bertelur. Buaya pun bertelur. Ini benda hidup yang bertelur. Ini pula benda hidup yang melahirkan anak. Contohnya manusia, singa, ikan lumba-lumba. Dia boleh melahirkan anak. Daripada anak ayam boleh jadi ibu ayam. Daripada gajah kecil boleh jadi gajah yang besar. Ibu dan ayah boleh melahirkan anak. Daripada pokok yang kecil boleh jadi pokok yang besar. Benda bukan hidup tak boleh membiak atau tak boleh bertambah dengan sendiri. Benda hidup ada jangka hayat, dia akan mati. Benda bukan hidup, dia tak akan mati, tapi dia akan rosak. Contohnya, kertas kalau kita letak dekat air, lama-lama dia akan hancur. Macam tu juga besi, kalau kita biar dia lama-lama dekat air, dia akan berkarat dan akan menjadi rosak. Benda hidup akan merasai sakit. Seperti selesema, batuk, demam, lagi kena COVID. Dan akan berpeluh jika pada waktu panas. Tumbuh-tumbuhan pun sama. Dia akan kering dan mati jika terlalu banyak cahaya matahari dan terlalu panas. Okay, sekarang anak-anak dah kenal dan tahu apa itu benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi berikan cikgu contoh 3 benda hidup dan 3 benda bukan hidup yang ada di rumah. Okey, kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.